Oke, teman-teman. So, ya, kali ini kita ngamen Anime Adventure dulu karena gue pengen banget coba game-game yang dulu pernah gue coba, teman-teman. Salah satunya game ini ya, si Deadly Sins Retribution. Ini game yang paling langka banget, gak ada game Deadly Sins lain setahu gue sih yang paling gak decent lah, paling bisa dimainin lah dari ini, teman-teman ya. Ini tuh dulu banget gue pernah main waktu 2019. Itu pertama kali gue main dan itu ya waktu itu masih jelek sih ya bisa dibilang game baru gitulah ya, tapi sekarang harusnya udah lebih bagus ya dan pemainnya lebih banyak. Kemarin sempet sampai seribuan gara-gara ada Halloween update ya, cuman ya entar kita lihat apakah game-nya masih sama kayak dulu gue pernah main itu ya burik banget sebenarnya, tapi di video itu gue masih bilang itu ya lumayan bagus ya, cuman ya coba kita lihat sekarang, teman-teman ya. Sekarang gue udah lebih mengerti Roblox ya. Dulu kan gue bener-bener baru pertama kali main Roblox tuh nggak begitu ngerti gitu kan, sekarang kan gue udah mulai mengerti. Oke, sekarang kita langsung aja mencoba. Kalau kalian mau main nanti kalian akan gue kasih link juga di deskripsi, jadi kalian langsung bisa coba aja, teman-teman ya. Oke, let's go. Oh my god, ini bener-bener masih belum berubah pak ya. Bahkan dari depannya masih sama kayak video gue yang waktu itu. Kalau kalian mau nonton video gue yang waktu itu gue buat, gue akan kasih di deskripsi juga, teman-teman ya. Wah gila, ini bener-bener pertanyaan sama. Apakah sama ini? Wah bener dong, masih gak ada beginiannya juga. Dulu pertama kali gue nyoba, ini kok gak ada gambarnya, apakah gue nge-lag atau apa. Tapi ternyata emang dari gamenya gak ada dan tidak pernah diperbaiki. Imagine udah bertahun-tahun anjir. Oke, kita langsung ke customize aja. Loh, gimana matinya nih? Loh. Weh. Oh mati sendiri, oke. Oke, karakternya beda ya. Gue ingat terakhir kali gue pakai demon, pak. Oke, karakter beda. Oke. Oh, mulai banyak sekarang ya. Oke, resin magic. Oh my god, gades loh. Gokil gades, pak. What? Wah, ini gue nggak tahu apakah ada kode atau enggak ya. Gue pengen ngubah magic gue art anjir. Berapa sih, oke? 5 magic spin 125. Oh my god, tidak, terima kasih. Ada kode nih, bentar coba gue cari kode dulu, teman-teman ya. Bentar ya. Oke, ada kode pertama ini Halloween fix, teman-teman ya. Oke, dapat restray sama magic tray 5. Oke. Ada ini juga cuy. Halloween part 1 luar biasa. 20, gokil. Ini coba ini kayaknya sih udah expire, coba delay code. Bisa. Gokil 55. Wah, GG gaming, guys. Oke, ini banyak banget. Mendingan gue kasih linknya aja deskripsi untuk kode-kodenya kan, bisa langsung cek aja, teman-teman ya. Oke. Oke, ya itu dari semua kode yang gue coba, gue dapet sekitar 160. Anjir, banyak banget pak. Banyak banget maksudnya. Oke. Kita akan coba untuk dapetin Sunshine, Infinity, Babylon. What Babylon? What? Bisa jadi Gilgamesh kah di sini? 0,1 sih tapi sih. Lalu Hellblaze. Oke. Okay. Ya, gua akan coba untuk gacha sampai paling enggak gua dapat legendary. Kalau enggak ya kalau sampai habis juga paling enggak ya enggak tahu dapat apa, nanti kita lihat teman-teman ya. Apakah di sini gacha susah apa enggak? Tapi yang pasti kodenya baik banget sih. Kodenya banyak banget, kalian bisa langsung coba aja. 160 loh. Buset dah, masih banyak banget anjir. Oke. Okay. Kita langsung coba ya, teman-teman ya. Oke, okay. Sumpah ini gacanya susah banget pak. Dari 160 gue gak dapat apapun. Ini paling bagus win, teman-teman ya. Sama tadi ada Syromancy sebenarnya sih di epic juga nih. Cuman gue gak pernah nyentuh sampai legendary. Satu pun gak ada pak, karena dia benar-benar 0,1. Langka banget anjir. Langka parah banget guys. Kalau kalian ada yang dapat kan hoki sih. Mungkin Sunshine atau Babylon. Itu gue pengen banget Sunshine kalau gak Babylon sih. Infinity gue gak tau nih, kayak Gojo deh. Ada Gojo aja di game ini cok. Imagine gak sih, ada Hellblaze juga. Damn, ini kalau misalkan kalian dapat ya dari salah satu dari legendary, wah gila kan, hoki parah sih. Gue dapetnya Cryomancy sama Win itu udah paling bagus guys. Sumpah dari tadi tuh dapetnya Earth Blaze, Frostbite Dark, udah itu doang gitu. Rare aja jarang banget, Nitro sama Lightning tuh jarang banget gitu kan. Aduh, sekarang kita akan ke race ya, karena race-nya juga ternyata banyak pak. Ternyata punya gue Goddess, ini bukan yang paling langka pak. Goddess itu tuh epic teman-teman ya. Dan gue punya 177, oke? Okay? Harusnya gue gacha untuk mendapatkan mungkin salah satu dari ini gitu. Mungkin gue hoki dapat Curse, atau Deity, atau Royal Fairy, Royal Vampir, atau Royal Demon gitu. Wah, ini pasti bagus banget dan langka banget sih. Oke, okay, kalau gitu gue akan coba ya, karena gue punya 177 nih. Tidak ada salahnya mencoba, teman-teman ya. Oke, okay, let's go lah. Anjir, sumpah guys, sumpah. Gachanya susah banget, sumpah.
Gak bohong, gue dari 100-an abis sisa segini pak kembali ke gardens lagi dan gue gak berani lagi ya, karena emang sesusah itu pak. Jadi sisa 24 gue gak berani lagi untuk gue gacha, takutnya ntar gue dapetnya malah human atau gak vampir gitu, yang paling burik human sih anjir. Ya udahlah gak apa-apa lah, seadanya aja teman-teman ya. Oke, ini gue akan selesain karakternya dulu, baru abis itu kita langsung main ke game ya teman-teman ya. Oke, ya ini dia game ya teman-teman ya. Imagine look at this, ini game-nya benar-benar masih sama seperti yang dulu ya. Gua nggak ngerti di update-nya di bagian mana gitu, tapi oke, okay, kita akan coba main dulu. Gua akan coba naikin dulu. Bentar, by the way, gue pengen coba skill-nya kayak gimana? Apakah skill-nya bagus nih? Cara pakai gimana dah? Oke. Okay. Oke, ini ya game-nya kayak begini sih, game RPG sebenarnya. Cuman ini harusnya ada M, pencet M ya. Oke. Okay. Pencet M, di sini ada base stats, lalu ada race skill. Nah, ini 18. Gua nggak tahu lihat level gua tuh di mana, Pak ya. Level gua di sini harusnya ya. 19 gua harusnya udah bisa dong ini dong. Oke. Oke, harusnya gua udah bisa pakai ini, Pak. Equip. Enggak bisa kah? Wait. Tier 1 Angel Wing. 18-nya apa level kan ya atau apa sih gua? Atau harus naikin apa gitu. Wah, ini game memang kadang-kadang rada gak jelas guys. Habis gimana ya? Gue coba gak bisa. Ini kayaknya mesti ngedapetin sesuatu sih. Ini kan gue udah punya nih first magic ya. Mortal Tornado. Summon tornado that damage everyone around and lower their defense. Oke, tapi gue gak tahu di mana makainya gitu. Gimana caranya, Pak? Oke, apa gue harus naikin ini kali magic ya? Oh, mode, Pak. Naikin mode sampai 18 gitu ya mungkin ya, baru bisa ambil yang reskill ini mungkin ya. Oke. Yang magic harusnya gue udah bisa bisa pakai sih, kenapa gak bisa pakai ya? Oh, pencet E dulu kali, pencet E. Oke, gak bisa. E itu kayak keluarin pedang gitu, teman-teman ya. Oke. Kalau gitu sekarang kita akan coba untuk ke atas dulu ya. Kita kelarin quest-nya dulu nih yang defeat the Earth Bandit, oke. Okay? Oh, oke okay guys. Ternyata kalian mesti in combat untuk pakai skill ya teman-teman ya. Jadi contohnya kayak gini nih. Kita lihat, oke. Okay? Jadi ya ini begini, lalu kita ke skill 1. Bam. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Anjir, ini old school banget gak sih? Ini RPG old school banget guys. Jadi kalau kalian mau tahu, kalau mungkin kalian baru-baru main Roblox ya, Dulu tuh game-game Roblox tuh kebanyakan kayak gini gitu. Kayak Bloxroot masih kayak begini bentuknya pak. Animasinya tuh masih biasa aja gitu. Kayak ya tuh kayak gitu. Sekarang kan kayak udah banyak banget animasinya bagus-bagus gitu kan. Dulu ini tuh udah termasuk bagus guys ya. Dulu termasuk bagus. Makanya ini ya dulu gue pernah mainin gitu. Karena emang ya lumayan bagus. Walaupun burik juga sih. Gue naik level no. Oke, kita naik level. Kita coba naikin mode kalau gitu ya. Sekali naik dapat 4 ini anjir. Oke, kita coba naikin sampai dapat mode goddessnya. Mungkin 18 ya. Gue gak tau, kita coba aja oke. Anjir, naik levelnya cepet banget pak. Sumpah naik levelnya cepet banget. Ini grinding tapi gak kayak grinding. Naik level cepet banget. Kita coba. Kita lihat ya. Masa mukul ginian belum kelar quest aja guys. Naik level anjir. Wah, mati ke gua. Oh my god. Ya, magic 1 level up, magic 2 level up. What? What is that? Magic 2 level up. What? Oke. Oh, ada ini nih. Ada kota-kotanya ya. Ada Istar, ada Lyones. Oh, oke. Okay. Prestige, Pak. Oh, ada prestige ya ternyata. Oke. Oke, nggak ternyata nggak usah sambil combat ternyata bisa juga. Oke. Okay. Ya, gua akan coba naikin dulu teman-teman sampai dapat gades, oke. Okay? Oke, okay, coy. Jadi ini aneh banget sih. Gua nggak tahu kenapa tiba-tiba magic gua kebuka ya. Gua nggak ngerti apakah emang ada level magicnya atau gimana gitu. Karena dari tadi gua dapat tuh magic 1 level up, magic 2 level up gitu kan. Tiba-tiba magic gua kebuka semua gitu. Padahal status magic gua belum sampai itu loh. Jadi ternyata kayaknya reskill ini itu bukan yang kita naikin status mode mungkin ya. Aduh, gue gak tau pak ini naikinnya gimana reskill ini. Apakah dari sini kah clan level? Oh, ini clan level guys. Tuh clan level gue masih 10. Jadi mesti farming terus sampai 18 baru gue bisa nge-unlock ini. Oke. Ini masih farming sedikit sih. Cuma magic gue udah kebuka semua. Kita coba aja lah. Kita coba magic yang ini sama ini, Rising Tornado. Gila wede, mantep banget nih. Oke, sip. Kita akan coba. Aduh, gambarnya sama semua anjir ya ini. Ya, namanya juga game jadul teman-teman ya, dimaklumi aja. Oke, jadi yang pertama kayak gini. Boom. Oke, pertama gitu. Kedua. Oh, apa nih? Oke. What is this? What is that, man? What is that, man? Tempest form. Summon Tempest around you to aid in battle. What? Summon Tempest. What? Oke. Summon Tempest gue gak ngerti apakah dia ngedamage sekitar gue mungkin. Enggak ya. Kayaknya enggak. Oh, serangan gue jadi 60. Oke, sakit sih itu. Serangan gue jadi 60, Pak. Lihat enggak sih? Ini XP gampang banget anjir. Gue enggak tahu kenapa dah. Gue enggak pernah
Perasaan kagak ngapa-ngapain naik level anjir, cuman mukul begituan doang, Jo. Oke. Kita coba yang skill ketiganya. Racing Tornado. Oke, oh dia kena damage terus-terusan, Pak. Oke, iya 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 kayak gitu tuh ya. Kalian bisa lihat zaman dulu tuh kayak gini, guys. Jadi enggak ada yang terlalu fancy-fancy banget gitu animasinya. Animasi kayak biasa-biasa aja, efeknya biasa aja, tapi ya bagus gitu loh. Oke lah. Ini gue bilang game ini bagus karena nostalgia aja sih sebenarnya sih. Jadi ya dulu tuh game-game Roblox kayak gini, guys ya. Jadi enggak terlalu bagus animasinya, tapi gameplaynya bagus gitu kan. Apaan tuh? Oke, okay, you obtain one magic spin and one respin. What? Gue tiba-tiba dapet sih? Anjir, kocak banget, Cok. Oke, okay, tiba-tiba gue dapet spin, anjir. Gak tau dari mana, Cok. Oke. Dan kayaknya ada demon deh. Ada kayak demon gitu yang datang. Gue gak tahu tapi di mana itu ya. Let me check. Ini kan level 1 ya. Mungkin gue ke kota kali. Coba ke kotanya kali ya. Oh, ini. The demon, teman-teman. Oh my God. Red demon level 85. Kuat kah gue? Oke, kita coba aja. Wah, kuat gak gue? Kuat kah? Gue diserang sama sekali, coy. Oke, kita coba skill 1. Not enough mana, coy. Gila, gue langsung mati. Buset. Oke, ini tempatnya di mana? Gue harus apalin, coy. Oke, oh itu dia tempatnya di situ tuh ya. Oke, gila itu kuat banget, Pak. Itu satu hit mati, Pak. What the hell, level 85 sih. Cuma ya kita coba aja, teman-teman ya. Ini ada kayak pumpkin gini nih, apaan ini? Ini kayaknya new update-nya deh. Yang Halloween update itu, coy ya. Oke, mana tadi yang abis gue pukulin ya? Ini nih yang abis gue pukulin nih. Summer Bandit level 123. Buset. Kita Emon-nya lah. Emon-nya guys ya. Emon kayaknya lebih sakit gitu kan. Jadi gak itu loh. Jangan terlalu jauh. Karena kalau terlalu jauh kita takutnya disembur kayak ditabok gue. Buset, Pak. Mari kita lihat kalau misalkan kita bunuh si Red Demon ini, kita dapat berapa level ya, Pak ya. Ada yang level 77, ada yang level 90. Kok beda-beda ya. Yang tadi gue pukul mana dah? Ini kah? Ya ilah, yang mana, Cok, yang gue pukulin, Cok? Oh, tuh udah gades tuh. Oh, gades bisa terbang gitu. Oh, ini dia nih yang gue pukulin nih, anjing. No, bro. Why? Ternyata punya gue dipukulin dia. Imagine, lihat gak sih? Ya ampun, dipukulin orang loh. Ya ampun, gue pengen, Cok. Oke, itu yang gede tuh, itu yang gede nih. Level 300, gila, Red Demon Boss, Cok. Oke, tuh mampus tuh, gue kasih. Meninggal, ya ampun. Gak kuat ya teman-teman, gak kuat. Anjir gak kuat gue, Cok. Itu susah banget, anjir. Apaan sih nih, skip, diem. Ngapain lu, imagine. Itu ya gue gak kuat guys, itu susah banget sih. Itu level tinggi banget ya, masih belum kuat. Oke, gue mendingan gue fokus untuk dapetin reskill dulu dah. Reskill gue masih 12 nih, anjir. Bentar ya gue bisa dapet gades, oke. Oke guys, ini aneh banget sih, gue gak ngerti ya. Gue masih level gue tuh kayaknya masih kecil gitu, masih level 28 gitu. Nih gue naikin health aja, gue naikin strength juga biar tambah sakit serangan gue. Lalu gue naikin magic ya, kayaknya magic berguna banget dah. Oke, iya nih gue masih level 28 tapi gue mampu untuk ngelawan yang level 116 ya nih. Kayak look, I can defeat this easily man, gampang banget gitu kan kalian. Dan dia nyerang ke gue juga gak sakit gitu. Imagine gak sih? Kayaknya gue bisa ngalahin yang demon-demon tadi itu sebenarnya, cuman emang mereka one shot aja anjir. Coba gue penasaran apakah gue bisa ngalahin yang level, nah itu tuh bos itu tuh. Ada bos demon itu ya. Itu bos demon itu susah banget anjir. Sumpah. Ini by the way reskill gue kayaknya udah 18 ya. Ah udah kan. Oke, kita equip aja. Equip ke nomor 4. Oke. Lalu kita coba pakai nomor 4. Oke, Angelic Wing. Loh kok gak bisa sih. Nah nih, oh ini. Wah itu tuh orang one hit kan. Kalau kena kayak gitu one hit anjir. Tunggu bentar pak. Ini gimana cara pakai Angel Wingnya anjir. Gimana sih? Oke, okay. Get a pair of wing you can use to fly pressing G. Oke, okay. 4. Oh, alright, anjay. Punya sayap, bos. Terbang nih, bos. Imagine, keren banget. Anjir, dilihat gak sih? Ini game jadul loh, guys. Game jadul, tapi keren banget, anjir. Bisa terbang-terbang gini, co. Dan ini gak pakai apa-apa, coba lihat. Gak pakai mana, gak pakai apa-apa. Terbangnya bener-bener terbang, anjir. Jadi gades, oh, anjay. Banyak banget gades di sini, co. Oh, ini apa nih? What is this, man? What is this? Teleporter. What is this? Oh, oke. Okay. Shop. Oh, Dragon Maw. Oh, weapon. Oh, ini yang gue pakai, Pak. Holy Dagger. Raging berapa harganya? Oh, you need to be level 55. Oh, harganya 220.000. Buset, duit gue baru 15.000. Ya, oke. Okay, ya, masih jauh banget ya. Masih jauh banget. Gue pakainya apa waktu itu ya? Holy Dagger kalau nggak salah. Nih, Holy Dagger cuma 12.000 harganya ya. Murah banget gitu kan. Oh, kita bisa beli armor juga. Iron armor ya. Oke, gak bisa juga. Wild armor gak juga mahal ya. Oke, ini material buat apa? Gue gak ngerti dah. Gue gak ngerti. Ya,
ya, ya seperti kalian teman-teman ya, game-nya tuh simple, it's so simple man, tapi seru gitu. Lihat nih apa lagi nih? Persis, oh, udah questnya. You can help me get stronger yet. Imagine. Gue ngalahin level 100, Pak. Masih dibilang belum kuat, anjir. Anjir. Ada Escanor, Cuk. Look, look. Ada Escanor, Cuk. Oke, kita coba. Possess human. Ini quest ya, Pak? You're no use to me, human. Buset, gue masih lemah, Cuk. Oke, kita lawan Escanor ya. Escanor! I'm gonna beat you, the blessed one. Anjir, namanya, Cuk. Oke, kita... Wah, gue tebel banget. Anjir, tebel banget, Cuk. Tebel, tapi kayaknya bisa sih. Ah, sakit. Oh, sakit banget, Pak. Gak bisa, Pak. Anjir, Escanor, Pak. Ada Escanor. Ada Escanor, anjir. Ya udahlah teman-teman ya. Ya ini gue masih belum kuat gue teman-teman ya. Jadi ya, ya kayaknya video kita cukup sampai sini aja. Kita lihat wing kita, mana wing kita? Wing kita. Oh, kok gak bisa pakai wing gue? Lo. Wing. Ah, ternyata kalau di save zone gak boleh pakai skill, anjir. Ya, ini dia teman-teman ya. Oke, thank you teman-teman. Kayaknya itu aja untuk video kita kali ini. Gila gak sih game lama tapi kayak begini. Lihat, look. Lu bisa bagus banget, anjir. Lihat, gue bisa dengan cepat terbang kemana-mana gitu, suka gue gitu kan ya. Thank you buat teman-teman, itu aja kayaknya untuk video kita kali ini. Kalau kalian pengen gue ngelanjutin, kalian tinggal komennya teman-teman ya, karena ini game kayaknya sih bagus sih, karena ada banyak racial skill yang lain yang belum gue coba teman-teman, banyak magic juga yang belum gue coba teman-teman ya. So ya, itu aja untuk video kita kali ini. Thank you buat kalian semua yang nonton dari awal sampai akhir. Like yang suka, dislike kalau nggak suka, subscribe yang mau, nggak usah coba. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye. Ciao. Baby, run, baby, run.